apa itu new normal? Baru-baru ini, seluruh umat manusia dibuat panik oleh wabah virus penyakit bernama Corona COVID-19. Perasaan takut, gelisah, khawatir, dan panik yang menimpa masyarakat akan tertular ya penyakit virus Corona COVID-19 ini memberikan efek yang luar biasa kepada seluruh tatanan kehidupan. Ekonomi anjlok, harga sandang pangan menjadi tinggi, karyawan banyak yang dirumahkan, bisnis mati, bahkan aktivitas normal yang biasa kita lakukan harus dibatasi demi mencegah menyebarnya virus Corona COVID-19 ini. Seiring berjalannya waktu dalam menangani wabah virus corona ini, akhirnya pemerintah beserta jajarannya menetapkan kebijakan yang disebut new normal. Apa itu new normal? Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita mengatakan bahwa new normal adalah perubahan pola perilaku yang dilakukan untuk menjalankan aktivitas normal yang ditambahkan sistem protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Kenapa harus begitu? Agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan bisa membangun kembali ekonomi mereka, namun dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.